Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal fungsi ya. Pada mata kuliah matematika dasar kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat ya. Ada tiga soal yang kita bahas ya. Dan soal keempat ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Oke, kita langsung saja ya. Nomor 4, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat -1, -1, kemudian 0, 4 ya, dan 1, 5. Berarti ini x ini x ya, ini x nya ini y ya, ini x, ini y, ini x, ini y. kalian buat begini ya supaya memudahkan, supaya tidak silap pada saat menyelesaikannya. Oke ya, oke, kita jawab ya. Oke, masih ingat kan rumus dasar daripada persamaan persamaan dasar apa fungsi kuadrat ya, masih ingat ya, yaitu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, masih ingat, saya kira masih ya. Nah, di sini kita ada tiga titik, saya kira sudah cukup ya, kalau tiga titik kita bisa buat persamaan ini ya, karena tiga titik ini cukup membantu ya. Sedangkan di sini kan cuma ada A, B, C ya. Berarti sudah bisa nih ya. Oke, kita coba ya. Kita coba masukkan angkanya ya. Seperti yang telah kita bahas ya, Fx itu sama dengan Y ya. Masih ingat ya. Oke, jadi kalau F nya nih, kalau x nya berapa, -1 ya, kalau x nya -1 berarti berapa, a kali -1 kuadrat ya ditambah b kali -1 ya, -1 ya ditambah c. Oke, y nya berapa, y nya nih, y nya kan sama, fx sama dengan y kan, ini sama dengan, ini kan sama dengan y ya nih. Ini sama dengan y, sama dengan fx ya. Berarti ini sama dengan berapa? Sa min 1 juga ya. Oke, jadi ini apa nih hasilnya? -1 kali -1 plus ya. Plus. Ini kan -1 pangkat 2 plus plus 1 ya. Jadi 1 kali a ya. Jadi a ditambah, oke, bukan ditambah ya. Oke. Plus kali min jadi min ya. Plus kali min jadi min. Plus kali min jadi min ya. Jadi ini min b kali -1 jadi min b ya, ditambah c ya sama dengan -1. Nah, ini persamaan satu kita ya, persamaan pertama kita. Oke, kemudian kita masukkan lagi di titik kedua, x-nya 0, y-nya 4 ya. Oke ya. Berarti f 0 ya sama dengan a kali 0 kuadrat ya, kita masukkan ke persamaan dasar fungsi kuadrat ini, b kali 0 ya ditambah c ya sama dengan 4. Oke. A kali 0, semua yang dikali 0 tetap 0 ya. Berarti 0 tambah 0, b kali 0 0 ya. Tambah c sama dengan 4 ya. Berarti C sama dengan 4. Ini ya. C sama dengan 4 ya. Oke. Ini berarti persamaan kedua yang kita dapat ya. Oke ya. Sekarang kita lihat satu lagi titik ini ya. Titik apa nih? X-nya 1, Y-nya 5 ya. Berarti F 1 ya. A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan berapa? Y-nya
5 ya. 5. Oke. Jadi apa nih? Jadi apa? Berarti apa nih? A kali 1 tetap A kan? Ditambah B kali 1 tetap B, ditambah C sama dengan 5. Oke, ini persamaan ketiga yang kita dapat ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Di sini C-nya kita udah dapat. Jadi persamaan di atas bisa kita masukkan C-nya ya kan. Jadi ini ya, ini kita masukkan C ya. Jadi C-nya kita masukkan kemari ya, ini ya. Ini kita masukkan kemari ya. Jadinya apa? A kurang B tambah C ya sama dengan min 1. Jadinya apa? A kurang B ditambah berapa C-nya? 4 sama dengan min 1 ya kan? A kurang B sama dengan min 1 min 4 ya. Udah bisa ya? Nggak usah saya jelasin detail-detail sekali ini ya. Cara harusnya udah bisa. Udah saya ajarkan juga ya. Oke. Dapatlah dia A kurang B sama dengan min 5. Oke. Sekarang C-nya kita masukkan ke persamaan ketiga nih ya. Kita masukkan ke persamaan ketiga. Berarti apa ini? Ya. Kita masukkan ke persamaan ketiga berarti apa? A tambah B tambah C sama dengan 5. C-nya kita ganti ya. C-nya kita ganti sama apa? Sama 4 ya. Berarti A tambah B tambah 4 sama dengan 5 ya. Ya, oke ya. Berarti A tambah B sama dengan 5 dikurang 4 ya. Oke ya. Bisa ya. Saya kira bisa. Tidak sulit ya. Oke. Kemudian berarti A tambah B sama dengan 1. Oke. Kita udah ada persamaan ya. Ini. Persamaan ini. Kemudian persamaan ini ya. Jadi ada dua persamaan baru nih. Oke. Dua persamaan ini kita gabung ya. Oke. Dengan cara apa? Boleh cara substitusi, boleh cara eliminasi, eliminasi ya. Oke, saya pakai eliminasi aja ya. Oke, oke eliminasi aja. A kurang B sama dengan 5. Oke ya. Kemudian A tambah B sama dengan 1. Oke, saya tambah saja ya. Saya tambah berarti A tambah A, 2A ya. Min B tambah B, 0 ya. Sama dengan B kurang B ini ya. Ini sama 5 tambah 1. Oh, min 5 ya. Maaf, min 5 nih ya. Ternyata min 5 ya. Ini min 5. Ternyata ini min 5 ya. Ternyata ini min 5. Saya lupa nih ya. Nih, saya silap ya. Makanya harus hati-hati nih ya. Min 5. Min 5. Oke. Min 5 tambah 1 min 4. Oke ya. Berarti 2A sama dengan min 4. A sama dengan min 2. Min 4 ya. Nanti kalian bingung enggak ya. Oke, saya buat detail aja ya. Min 4 per 2. A sama dengan min 2. Oke ya, bisa dipahami ya. A sama dengan min 2. Nah, kalau kita sudah dapat A, berarti kita tinggal cari B-nya. Mana yang mau kita pakai? Boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Oke, saya pakai yang bawah aja ya. Ini udah dapat kita A-nya. C-nya udah tadi ya, ini C-nya ya. C-nya udah dapat dari awal. Sekarang tinggal cari B kan. Berarti A tambah B sama dengan 1. Berapa A-nya tadi? Min 2 ya. Min 2 tambah B sama dengan 1. Ya kan? Berarti
B sama dengan 1 tambah 2. Oke ya, bisa-bisa paham ya. Berarti B-nya berapa? Berarti B-nya 3 ya. 1 tambah 2, 3 ya. B sama dengan 3 ya. Oke, saya kira bisa ya, sudah dapat kita ya. Nah, kalau kita sudah dapat, ya kan? Kalau kita sudah dapat, tinggal kita masukkan ke persamaan umum daripada fungsi kuadrat. Apa persamaan umumnya? Persamaan umumnya apa? Tadi fx sama dengan ax kuadrat, ya kan? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya kan? Oke, kita kan sudah lengkap tadi. Berarti fx ini apa isinya? A-nya berapa? A-nya berapa nih? Min 2. Min 2x kuadrat, ya kan? B-nya berapa? 3. Ditambah 3x, ya kan? Kemudian C-nya berapa? 4, kan? Ditambah 4. Dapatlah kita persamaannya. Inilah yang diminta, ya kan? Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat. Min 1, kemudian 0, 4, kemudian 1, 5. Nah, bagaimana grafiknya? Bagaimana grafiknya? Gampang ya, karena kita udah tadi titik-titiknya kita udah tahu. Tadi titiknya berapa aja yang kita ketahui? Min 1, koma min 1, ya kan? Terus berapa lagi titiknya tadi? 0,4 ya kan di soal tadi ya. Kemudian berapa lagi? 1,5 ya kan. Oke. Kita dapat titik-titik ini gampang ya kan. Tinggal kita cari kalau kita mau gambar grafik. Ini tambahan ya. Kalau kita gambar grafik ya, ini tambahan. Karena kan soal tadi cuma minta dicarikan persamaan fungsi kuadratnya ya kan. Ini kita sudah dapat sama fungsi kuadratnya ya kan. Ini ya. Tapi kan kalau kita membuat grafik ya kan, kita sudah ada titik 3 biji ini ya kan. Tinggal kita cari titik ekstrim ya kan. Titik ekstrim atau titik maksimumnya ya kan. Titik ekstrim. Tinggal kita cari titik ekstrimnya. Apa isi titik ekstrim? Isinya adalah apa? Sumbu simetri ya kan, sebut x-nya adalah sumbu simetri dan y-nya nilai ekstrim ya kan. Oke ya, berarti ini apa? Min b per 2a ya kan. Kemudian koma apa? Min d per 4a. Oke. Oke, saya ini ya, saya cari dulu D-nya ya. D-nya saya cari dulu. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti D-nya berapa? B-nya berapa? Ini B-nya berapa? B-nya 3. 3 pangkat 2 ya kan. 4. A-nya berapa? A-nya min 2 ya. Min 2 dikali C-nya berapa? 4 ya. Oke ya. Berarti berapa nih? 9. 3 pangkat 2, 9. Min kali min plus 4 kali 2, 8. 8 kali 4, 32. Berarti tambah 32 ya. Oke ya. Berarti D-nya sama dengan 41. Ya, nih ya. Oke ya, betul-betul ya. 4 kali A-nya min 2, C-nya 4. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32 ya. Oke ya. Plus ya, jadi plus karena ada min kali min ya. Oke. Oke. Nah, kita sudah punya nih kan. Ini apa? A-nya apa? Kalau dia plus berarti dia apa? Berpotongan di dua titik ya kan. Jadi dia berpotongan. Artinya apa ini? Berpotongan di dua titik ya. Di dua titik. Sumbu X ya. Baik, oke. Tadi A-nya berapa kita dapat? A-nya min 2 ya. Jadi ini A sama dengan min 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4 ya. Nih.
Berarti A-nya apa? A-nya sama dengan min 2. Artinya apa? Artinya A lebih kecil daripada 0. Jadi dia bukaannya ke bawah ya, bukaannya ke bawah. Ya, kalau ini tadi apa? D lebih besar daripada 0. Jadi dia berpotongan di 2 titik. Sumbu X ya. Berarti dia begini jadi gambarnya ya. Ini sumbu X ya. Oke ya. Jadi dia berpotongan di 2 titik sumbu X dengan A, karena A-nya lebih kecil dari 0, berarti A-nya terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah ya. Oke. Oke. Kalau begini udah lengkap kita ya. Udah ada nilai ekstrimnya sudah ada nih ya. Berarti kita tinggal masukin aja ya. Oke. Min berapa? B3 ya. Min 3 per 2 kali A-nya berapa? Min 2 ya. Min 2. Oke. Koma min D-nya di berapa? Kita dapat 41 ya. Min 41 ya. Ini ada minnya kan? Ya, per 4A ya. Per 4A. Oke, per 4A berarti berapa? 4 kali min 2 ya. Oke ya. Berarti titik ekstrimnya berapa kita nih? Min 3 ya B ya. Min 3, min 4. Min 3 per min 4. Koma nih. Min 41 per min 8. Oke ya. Oke, ini kira-kira berapa nih kalau di min 3? Min, min bagi min plus ya. Jadi plus nih ya. Min berarti sekitar 3 per 4 ya. Ini 3 per 4, koma. Ini min, min bagi min plus juga. Jadi dia 41 per 8 ya. Oke. Oke ya. Oke nih ya. Nih. Oke, berarti kita udah apa? Udah dapat ya. Berarti kita udah dapat. Tinggal kita apa? Buat grafiknya. Kalau tadi kita mau tambahkan grafik ya kan. Jadi kita mau buat grafiknya. Bagaimana bentuk grafiknya ya kan? Oke. Sini aja ya. Ini tempatnya sudah apa? Sudah penuh ya. Jadi saya sempit-sempit aja nih. Yang penting kalian tahu ya. Oke. Berarti saya buat sini aja ya. Ini kayak gini ya. Oke ya. Oke. Oke. Berpotong titik ekstrimnya berapa? Titik ekstrimnya ini 3 per 4 itu kira-kira apa nih? 0,75 ya. 0,75. Ini 41 per 8 ini sekitar 5,2 ya. Oke ya. Jadi x-nya 0,75 berarti di sini ya, plus ya. Ini ya. Kalau ini 1, ini 2, ini 1, ini 2 berarti sekitar di sini. Ya, ini dia ya titik ininya ya, titik apa? 3/4 ya. Kemudian 5,2. Oke, ini misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti dia 1 2 3 4 5 berarti 5 lewat sedikit nih, 5 ya kan? Ini 5. Bisa lewat sedikit ya di sini ya. Oke ya. 5,2 ya. Oke. Oke, ini 0,75. Oke, nah di sini ya, di sini dia. Oke ya, di sini. Oke, ini dia titik puncaknya ya. Terbukanya tadi kemana? Terbuka ke bawah ya. Ini 5,2. Ini 0,75 ya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan dia berpotongan dengan sumbu X-nya di mana? Berpotongan dengan sumbu Y-nya di mana ya kan? Bisa kita cari kalau kita mau cari ya. Oke, tapi ini kita memanfaatkan titik-titik yang udah ada aja. Jadi apa? Yang pertama 0,4 nih ya, ini 4 ya. Nih berarti 0, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini. Oke ya. Ini titiknya berarti dari sini. Ya, oke ya. Gambarnya kurang bagus ya. Kemudian min 1 koma 1 berarti di bawah ya. Ini ya, ini misalnya min 1, ini misalnya min 1 berarti di sini dia ya. Nih ya, di sini ya. Oke ya. Kemudian satu lagi 1,5. 1,5 berarti 1 sini ya. 0,5 sini. Sini ya. Ini gambar enggak bagus ya. Oke.
Jadi ya, bagaimana gambarnya dia parabolanya? Kira-kira parabolanya seperti ini ya. Oke ya. Oke. Terus oke. Gitu ya. Oke. Kalian bisa tambahkan juga dengan x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, y sama dengan 0 ya. Bisa kalian tambahkan sehingga kalian bisa dapat gambar yang lebih bagus. Tambahan apa? Tambahan potong sumbu x ya, atau potong sumbu x, kalian perlu cari ya supaya tahu nanti berpotongannya di mana di sini ya. Tapi dia nanti per ya, karena ini udah -1 -1, di sini -1, -1, jadi dia nanti dia akan dapatnya per-peran ya nih ya. Oke, bisa ya, saya kira bisa ya, pakai rumus ini aja ya, pakai rumus ABC aja ya, kalian cari ya. Oke, nanti kalian dapat x1,0 ya kan, dapat ya. Kemudian x2,0 dapat. Oke ya. Nanti dapat potongan di mana sini ya. Oke, jadi ginilah ya, cara apa mengerjakannya ya. Oke, saya kira bisa paham ya. Jadi kalau tadi dari soal cuma minta ya persamaan fungsi kuadratnya kita sudah dapat. Cuman kalau kalian diminta untuk menggambar grafik, maka titik-titik yang sudah diberikan yaitu -1, -1, 0, 4, 1, 5 ini membantu ya kan. Bisa membantu kalian untuk membuat gambar grafik dengan tambahan minimal titik ekstrim ini ya. Minimal titik ekstrim, nih minimal titik ekstrim. Kalian bisa membuat sebuah grafik. Cuman supaya grafiknya lebih sempurna, tetap kalian cari titik potong sumbu x dan juga titik potong sumbu y. Kalau ini udah nih ya, ini titik potong sumbu x ya kan, ya titik potong sumbu y ya nih ya, ini x sama dengan 0 ya, nih, oke udah dapat, tinggal kalian tambahkan titik potong sumbu x, yaitu apa, y sama dengan 0 ya, ya tinggal cari ya apa, titik potong sumbu x yaitu y sama dengan 0. Pakai rumus ABC ya, supaya lebih gampang ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, langsung ke soal nomor 5 ya. Tentu fungsi kuadrat grafik yang memiliki sumbu simetri. Oke, sumbu simetri. Kalian ingat rumus sumbu simetri ya. Yang memotong sumbu pada koordinat. Memotong sumbu x pada koordinat 0,2. Oh, ini memotong sumbu x di koordinat ini ya, sumbu x ya. Sedangkan ini berarti sumbu x-nya ya. Memotong sumbu y, ah ini berarti sumbu y-nya ya. Memotong sumbu y di sini, memotong sumbu x. Berarti kita udah dapat dua titik, udah gampang nih. Karena kita sumbu simetri ya. Apa rumus sumbu simetri? Oh ya, kita tetap patokan kita tetap pakai persamaan umum fungsi kuadrat ya. Kenapa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya kan? Itu rumusnya kan? Oke, rumus sumbu simetri apa? Yang udah kita pelajari, sumbu simetri. Apa rumusnya? Apa rumus sumbu simetri? X sama dengan min B per 2A ya kan? Berarti ini x-nya berapa nih? Setengah ya, berarti min setengah ya, min setengah ya. X-nya min setengah, ya kan? Ini kan sumbu simetri kan? Min setengah kan? Betul ya? Min setengah sama dengan min B per 2A. Oke ya. Berarti apa nih? Berarti apa? Berarti ini kemari ya. Berarti ini apa nih? Kita kalikan dua semua boleh ya, kita kalikan dua semua ya, berarti ini apa, -1/2 × 2 sama dengan -b/2a × 2 ya, 2/2 berarti -1 sama dengan 2/2 ini ya, ini berarti 1 ya.
2 bagi 2 berarti min B per A. Min B per A. Bisa ya, kalau gini harus saya jelaskan lagi ya. Kalau gini harus saya jelaskan lagi, ini berarti apa? Berarti ini min A sama dengan min B ya. Oke, saya jelaskan juga lah ya. Dikali A ya, dikali A, kemudian dikali min 1 sama dengan A sama dengan B. Berarti kesimpulannya ini A sama dengan B ini ya. Oke. Oke. Kita sudah dapat A sama dengan B ya. Dan kita seperti saya bilang kita masukkan kemari ya. Kita masuk ke rumus ini ya. Rumus Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. T berapa? Memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X di 2,0 ya. Memotong sumbu Y di 0,2 ya. Oke, memotong sumbu X berarti 2,0 ya. Berarti apa? Fx sama dengan Y. F ini sama dengan Y ya. Ini sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke ya. Berarti kalau 2,0 berarti X-nya ini X, ini Y ya. Berarti 2 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan Y-nya berapa nih? 0 ya. Berarti 4 kuadrat berarti 4A ya. 2 kan 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 apa? 2 pangkat 2 kali 2 ya kan 4 ya. 4A berarti ya. Berarti 4A. Ya. Berarti ini 4A ya. 4A tambah 2B ditambah C ya sama dengan 0. Oke. Kalau dia memotong sumbu Y 0,2 ya, 0,2 tadi ya. Memotong sumbu Y berarti Fx-nya 0 ya, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 tambah C sama dengan berapa? Y-nya 2 dengan 2 ya. Oke ya. Berarti 0, 0 ya, A kali 0, 0 tambah 0 tambah C sama dengan 2. Oke. Berarti C sama dengan 2. Berarti C sama dengan 2. Sudah dapat ya? C ini kita dapat C. Oke. Tadi ini persamaan 1. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sumbu simetri tadi ini ya. Ini persamaan 3 ya. Oke, kita lanjut kemari ya. Berarti ini ya, 2 ini gabung ya. 1 dan 2 ya. Ini ya. 1 dan 2 ini kita gabung. Berarti berapa nih? 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0 ya. Berarti 4A ditambah 2B C-nya berapa? 2 ya, sama dengan. Berarti 4A ditambah 2B sama dengan min 2. Ini nggak usah jelaskan lagi ya. Kalian udah bisa. Di sini kita ketahui di persamaan 3. Perhatikan persamaan 3 nih. A sama dengan B. Ya kan? Berarti 4A ditambah 2A sama dengan min 2. Boleh ya kan? Kenapa? A sama dengan B ya kan? A sama dengan B. Berarti berapa? 6A sama dengan min 2. A sama dengan min 2 per 6. A sama dengan min 1/3. Oke. Berarti karena A sama dengan B. A sama dengan B. Berarti sama dengan min 1/3. Bisa ya? Bisa. Ini berarti apa? Oke ya. Jadi apa persamaannya? Balik lagi ke tadi ya kan. Berarti Fx sama dengan ya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan apa nih rumusnya
fx sama dengan a-nya berapa? Min 1/3. Ya. Min 1/3 x kuadrat. Oke. Ditambah apa? Ditambah min 1/3 lagi ya. Oke ya, ditambah min 1/3. Oke. X ditambah C. C-nya berapa? C-nya tadi berapa? C-nya 2 nih dia. 2. Oke ya. Berarti sama dengan Fx sama dengan min 1/3 X kuadrat ditambah dikurang ya. Min 1/3 X ditambah 2. Inilah dia persamaannya. Oke. Ini persamaannya ya. Jadi persamaannya ini oke, dapat ya, ini dia. Oke, soal terakhir kita bahas soal terakhir. Gambarlah grafik. Nah, ini soal kalian yang lalu. Soal kalian yang lalu ya, semuanya hampir semuanya salah. Jadi ya gambar dulu ya, gambar grafik ini, ya kan? Kemudian kita gambar grafik ini, ya. Di yang di soal apa kalian ya? Kalian gambar dulu grafik ini, kemudian kalian gambar dulu grafik ini. Ini kan pakai rumus persamaan linear biasa ya kan? Tetap dia patokannya x sama dengan 0, y sama dengan 0 ya. Oke, saya gambar langsung ya. Oke, ini dulu saya gambar. Ini saya pisah. Boleh digambar bersamaan ya, tapi pisah supaya kalian lebih gampang. Berarti berapa nih? Kalau x sama dengan 0, x sama dengan 0, ya kan, y-nya adalah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Berarti ini dia. X sama dengan 0, y-nya 5. Y sama dengan 0, y sama dengan oke, sini ya. X sama dengan 0, x sama dengan 0, y sama dengan 5. Ya, y sama dengan 0, x sama dengan 2x tambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 2. Berarti X sama dengan 2 min 2,5. 2 setengah ya. 2 setengah. Berarti ini kalau ini 1, ini 2, ini 3. Berarti di sini dia. Ini 2,5 ya. Sini ya. Min ya. Min. 2,5 X-nya. Y-nya 0. Oke, ini dia. Garisnya. Ini dia. Oke ya. Ini garisnya. Ini garis pertama. Ini ya. Ini bagaimana? Nah, ini kan harus kita cari dulu ya kan? Harus kita cari dulu. Seperti ini kita lihat ini A-nya, A-nya, ini B-nya. A-nya sama dengan 2. Ini B, B sama dengan min 4, ya kan? C sama dengan 9, ya kan? Nah. Oke. Okay. A-nya berapa? A-nya 2 plus A lebih besar dari 0. Apa artinya? Artinya terbuka ke atas. Ya kan? Sekarang kita lihat apa dia berpotongan dengan sumbu X apa enggak? Kita cari D dulu ya kan? D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya kan? Masukkan B-nya. B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya min 4. Min 4 kuadrat ya kan? Kurang 4. A-nya berapa? A-nya 2. Ya kan? C-nya berapa? C-nya 9. Kita lihat. Ini berapa? 4 kali 4, 16. 4 kali 2. 4 kali 9, 36. Ya kan? 2, 72. Min 72. Berarti hasilnya apa? Hasilnya minus, ya kan? Hasilnya minus. D sama dengan berapa nih? 72 kurang 16. Berarti ini 6. 56 ya? Berarti 56. D 56. Oke. Okay. D minus ya, minus 56. Apa artinya kalau minus?
Kalau D-nya minus apa? Berarti dia tidak memotong sumbu X, ya kan? Ini sumbu X. Berarti dia terbuka ke atas. A-nya lebih besar dari 0, terbuka ke atas. D-nya lebih kecil dari 0, berarti dia tidak menyentuh sumbu X, ya kan? Tidak menyentuh sumbu X. Tidak berpotongan dengan sumbu X. Berarti apa? Berarti Y sama dengan 0-nya nggak perlu kita cari, ya kan? Berarti Y sama dengan 0 tidak perlu dicari. Apa? Ya kan? Berarti apa nih? Berarti apa? Tidak, karena tidak berpotongan dengan sumbu X, ya kan? Tidak perlu dicari ya, oke? Okay? Oke, okay. Saya paham ya? Oke. Okay. Nah, itulah mengapa saya suruh kalian buat kalian carinya dulu ya. Oke, okay. Berarti apa? Berarti yang kita perlu adalah X sama dengan 0 kan? Berarti kalau X sama dengan 0 berarti apa? Y sama dengan 2 kali 0 ya kan? Dikurang 4 kali 0 ditambah 9. Oke. Okay. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Berarti 0 kurang 0 tambah 9. Berarti Y sama dengan 9. Berarti ini apa? Itu 0,9. Berarti dia berpotong di sumbu Y. Ya, berpotong di sumbu Y di titik 0,9. Oke. Okay. Nah, udah selesai kan? Udah dapat. Nah, ini kalian sering nggak cari. Berpotongan ini perlu kalian cari ya. Berpotongan dengan sumbu X ini. Kalian cari dengan 0 ini perlu kalian cari. Demikian juga dengan Y sama dengan 0 perlu kalian cari apabila D-nya tidak minus. Kalau D-nya tidak minus, ya 0 atau plus, kalian cari Y sama dengan 0 ya. Tapi kalau D-nya minus, kayak ini minus, minus 56 atau minus, pokoknya minus, lebih kecil dari 0, nggak perlu cari karena dia akan berpotongan dengan sumbu X. Oke, okay. Selesai X sama dengan 0, apalagi kalian cari ya sumbu simetrinya kan, sumbu simetrinya kalian cari. Oke, okay. Jadi sumbu simetrinya langsung aja ya, saya langsung ke sumbu simetrinya, sumbu simetri ya ke titik ekstrim langsung ya, titik ekstrim ya, titik ekstrim atau maksimum minimum ya. Ekstrim ya. Oke, langsung aja saya langsung sumbu simetrinya min B per 2A, min D per 4A ya. Oke ya. Oke, langsung aja ini. Ini berapa nih ini? Berarti min B, B-nya berapa? Min B-nya berapa tadi? Kita lihat B-nya berapa? B-nya min 4 ya. B-nya min 4 ya. B-nya B kan, min 4 ya tadi ya, min 4 ya. 4 ya, B 4 ya. Kita cari ya. Ya ini ya. B min 4 ya. B min 4. B min 4. B min 4. B min B, min 4 ya. Oke, per 2, A-nya berapa tadi? A-nya 2 ya, kali 2. Oke. Okay. Oke. Okay. Koma min D berapa? 56 kan? Min buka kurung min D, min 56 per 4A, 4 kali 2. A-nya 2 tadi kan? Oke okay, ya. Oke. Okay. Jadi ini berapa? Min kali plus, berarti 4 per 2 kali 2, 4. 4 per 4. Oke, okay, koma. Min kali min plus. 56 ya. Plus ya. Per 4 kali 2, 8 ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi berapa ini? 4 bagi 4, 1. Berarti 1,56 bagi 8. Tujuh ya. 7 kali 7
49. 7 kali 7, 49, ya kan? 49 tambah 7, 56, betul ya? 1,7. Jadi, titik X, sumbu simetrinya 1:1. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri, ya. Ini pasangannya, ini Y-nya, ya. Ini sumbu simetri, ya, atau X, ya. Ini Y, ya. Ini Y. Oke, ya. Kalau mau kita langsung gambar, bisa, ya. Jadi, kita gambar langsung di... berarti tadi, Y atau X, 0, X sama dengan 0-nya adalah 0,9, ya. Berpotongan dengan sumbu simetrinya. Oke. Di 9 sini, ya. Kemudian titik X di 1,7, ya. Oke. Oke, apa langkah selanjutnya yang perlu kalian tentukan? Titik potongnya antara dua garis ini, ya, menentukan titik potong. Menentukan titik potong antara dua garis, ya, dua garis. Dua garis atau kurva, ya, atau kurva. Ya kan? Apa dia tadi garisnya? Garisnya apa? Garisnya adalah yang liniernya adalah 2x y sama dengan 2x tambah 5, ya kan? Sedangkan yang fungsi kuadratnya y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 9. Ini kan sama, ini kan y sama dengan y. Kita gabung aja. Ini kita apa? Kita substitusi aja, ya kan? Ini dua ini, ya. Berarti apa? Ini kita substitusikan aja nih. Ini kita substitusikan aja. Ini kan 2x tambah 5. Ini 2x kuadrat kurang 4x tambah 9 sama y ini, kan? Oke, berarti kan bisa kita substitusikan. Berarti 2x. Kalian pilih yang di kanan tuh yang kuadrat, ya, supaya kalian nggak banyak kali pindah-pindahkan atau kurang-kurangin pada saat penyederhanaannya lebih mudah, ya. 2x kuadrat kurang 4x ditambah 9 sama dengan, ini kan sama-sama y, ya. Berarti 2x tambah 5, ya. Oke, ya, bisa paham nih, ya. Oke, masing-masing ruas saya ini, ya, saya kurang sama apa 2x tambah 5, ya, supaya ini hilang, ya, ini hilang. Jadi masih ruas kiri dan ruas kanan saya kurang ini, berarti ini 2x kuadrat kurang 4x ditambah 9 dikurang 2x ditambah 5, ya. Oke, ya, nih 2x tambah 5 dikurang 2x kurang tambah 5, ya. Ini, oke, ya, berarti ini kurang ini, ya. Ini kurang ini 0, kan? Oke, ya, dah, ya. Berarti ini 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 9 kali ke dalam min 2x dikali ke dalam min 5 sama dengan 0, ya. Ini 0, ya, dua pasti 0, ya. Oke, ya, berarti ini saya kurangin sama ini, berarti 2x kuadrat 4x sama min 4x min 2x berarti min x 9 dengan 5 berarti apa, berapa nih, 4, ya, 4 9 kurang 5 4, kan, 0. Oke, udah rapat, ya, udah rapat ini. Ini saya bagi dua, ya, supaya gampang. Ini saya bagi dua, saya kali setengah, ya, saya kali setengah bagi dua. Dua kali setengah berarti 2/2 x kuadrat. Ini kurang 6x per 2 tambah 4/2 sama dengan 0. 0 bagi 2, kan, kalau saya kata ini, ya. Berarti 2 bagi 2, x, 2 bagi 2, 1 berarti x kuadrat, ya, kan. 6 bagi 2, 3 berarti 3x. Tambah 4 bagi 2, 2, ya, sama dengan 0. Oke, berarti titik potong antara dua garis itu ada, oke, ya, berarti apa nih? Oke, saya pakai ini, ya, kalau kalian rumus ABC aja, ya, saya pakai rumus ini, supaya gampang, x, x, oke, karena ini plus,
ya kan? Tanda plus, kalau enggak dia min kali min, ya plus kali plus kan? Berarti tandanya sama-sama. Kemudian saya lihat tanda di sini minus, berarti min kali min ya kan? Min kali min, dapat min kali min, karena tanda sini minus. Kalau tanda sini plus, berarti plus kali plus. Plus ya, berarti ini ya. Oke ya, berarti berapa? Ini cuma pilihannya 1 kali 2 ya kan? Oke ya, berarti ini 2 kali 1 ya. Oke, bisa ya. Coba x kali x, x kuadrat, x, min 2x ya kan? Ini 2 ya kan? Berarti betul ya? Berarti x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. X kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Oke, udah dapat ya. Oke, jadi udah dapat ya, X-nya ya. Jadi, kita pilih salah satu persamaannya, supaya kita tahu di mana letaknya. Berarti, ini sama ini ya. Oke, kita ambillah. Y sama dengan 2X ya. 2X tambah 5. Oke, X-nya berapa nih? 2. Berarti Y sama dengan 2 kali 2 tambah 5. Berarti Y-nya berapa? 4 tambah 5 ya. Betul ya? Y sama dengan 9. Oke. Berarti ini kita dapat titiknya berapa? 2,9. Ini titik potong pertama. Ini ya. Ini kita sama aja. Y sama dengan 2X tambah 5. Y sama dengan 2 kali 1 tambah 5. Y sama dengan berapa? 2 tambah 5. Y sama dengan 7. Berarti pemotongannya 7. Berarti kita dapat ini titiknya, titik potongnya adalah 1,7. Ini ya. Ini 1,7. Ini 2,9. Ini titik potongnya. Titik potong antara kedua garis. Oke. Kalau kalian mau pakai masukkan sama hasilnya, misalnya kalian masukkan ke saya ambil yang persamaan 2x, masukkan ke persamaan lain juga sama hasilnya. Kalian masukkan ke persamaan 2x dikurang 4x tambah 9 sama dengan y ya, y sama dengan ini ya, ini sama hasilnya ya, y sama dengan, masukkan aja 2 kali berapa, misalnya ini 2, misalnya 1 aja, 2 kali 1 kurang 4 kali 1 ditambah 9 ya, y sama dengan berapa nih, 2 kurang 4 ditambah 9 ya, y sama dengan berapa, berapa nih, 7 kan, sama dia, sama hasil, sama kan, berapa nih, 1,7 juga. Oke, okay. Demikian juga ya. Ini sama juga kalau kalian pakai yang rumus y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1, hasilnya juga sama ini. Ini udah bukan hasilnya sama ya. Oke, rumus ini pun sama. Oke ya. Tinggal kita gambar ya. Gambar ya, tinggal kita gambar. Ini gambarnya agak ini, agak panjang ya. Maaf nih. Mungkin tidak bagus gambarnya. Saya mohon maaf ya. Oke. Oke, ini dia. Ini kecil-kecil ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13, 14 sementara ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Yang pertama apa? Pertama kita gambar dulu. Gambar pertama kita tadi. Ya. Gambar pertama kita tadi dulu ya. Kita gambar pertama kita tadi, kita pindahkan. Nah, ini tadi. Ya. Gambar pertama kita tadi kita pindahkan, ini berapa? Di titiknya berapa nih? Di 0,5 sama di min 2,5 atau min 5 per 2, 0 ya. Ya. Oke ya. Oke, kita pindahkan dulu titiknya. Oke. Di sa 2 leput limong, di sini ya. Ini 5. Oke, ini 1, 2, setengah sini ya. Ini min 2,5 ya. Oke, kita tarik garis ya. Ini garisnya mungkin tidak bagus ya. Tolong maaf nih. Oke. Oke, itu ya. Oke.
Garis apa nih? Ini garis apa nih? Garis apa tadi? Y sama dengan 2x tambah 5. Ini garisnya. Ini. Kalian harus begini, tahu garis mana. Oke. Sekarang kita yang ini linier ya. Sekarang kita hasil daripada apa? Hasil daripada ini fungsi kuadrat. Berpotongan dengan sumbu x di mana? Oke. Berpotongan dengan sumbu x-nya di mana? Ini di 0,9. Berarti berpotongan dengan sumbu x nggak ada ya. Karena apa? D-nya minus ya. D-nya lebih kecil dari 0, jadi dia tidak berpotongan dengan sumbu x. Jadi y sama dengan 0-nya tidak kita cari. Kenapa? Karena tidak berpotongan dengan sumbu x. Ngapain kita cari? Pasti nggak dapat ya kan? Oke, yang kita cari, yang tetap kita cari adalah x sama dengan 0 atau pada saat garis berpotongan dengan sumbu y, yaitu 0,9. Oke, kita pindahkan kemari 0,9. Ini 6, 7, 8, 9 ini dia ya. Ini 9. Ini garis ini dia, potongan dengan sumbu y ya. Oke, sekarang kita lihat titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya di mana? Titik ekstrimnya di 1,7. 1,7 ya. Titik ekstrimnya di 1,7. Kita lihat titik ekstrimnya di 1,7. 1,7. 5, 6, 7. Ini ya. Ini 7. Oke. 1. Ya. 7. Oke ya. 1,7. Oke. Terbukanya kemana tadi? A-nya berapa tadi? A-nya kan 2. Berarti terbukanya A sama dengan 2. Berarti terbukanya ke plus. Plus nih kan. Dia lebih besar daripada 0. Terbukanya ke A. Ke atas. Ya kan? D-nya tadi minus 5,6 ya. 5,6 ya. Berarti dia bersentuhan. Nih. Berarti dia terbuka ke atas. Berarti ini puncaknya ya kan. Puncaknya. Oke ya. Oke. Sekarang kita lihat. Potongan dengan sumbu. Perpotongan antara dua garisnya ya. Oke ya. Oke. Ini udah nih, kita udah dapat nih kira-kira begini, ya kan? Oke, kira-kira gini dia parabolanya berpotongan dengan sumbu y di 0,9, kemudian titik puncaknya 1 simetrisnya 1, titik puncaknya 1 atau titik ekstrimnya atau titik rendahnya 1,7 ini dia. Nah, dan dia berbalik nanti. Nah, kita lihat perpotongannya di mana tadi? Di 1,7. Ini perpotongannya di 1,7. Ini ya, nih. Di 1,7 dan di berapa? Di 1,7 dan di 2,9. Ini di 1,7. Ini ya. Ini titik perpotongan garis ya. Dua garis ya. Titik pertemuan dua garisnya di mana? Di 2,9 dan 1,7. Di 1,7 ini dia. Di sini dia ketemunya antara kurva fungsi kuadrat fungsi lini sama garis fungsi linier ketemunya di 1,7 dan di 2. Ini 2 ya. Ini 2. 2,9. Berarti enggak gambar kita enggak pas sekali ya. Oke. Ah, di sini dia. 2,9 ya, ini ya. Nah, ini. Nah, gambarnya kayak gini ya. Nah. Oke. Jadi di dua titik ini 2,9. Nah, inilah dia. Ini mohon maaf gambarnya tidak pas ya. Oke, karena kita nggak pakai penggaris. Nah, ini dia. Oke. Ini di 1,7 ini dia ya. Dan di 2,9. Jadi kurvanya kayak mana nih? Kurvanya berarti gini. Kurvanya berarti ya. Ah, gitu ya. Oke, bisa ya. Oke, jadi dia ya. Jadi inilah dia grafiknya. Grafiknya berpotongan antara dua garisnya di sini. Di apa? Di garis parabola ini, dua titik ini ya. Antara garis ini
ini garis apa? Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x ditambah 9. Ini dia. 2x apa? 2x ditambah 5, ini dia garisnya. Plus 2x tambah 5, ini 2x kuadrat yang parabola 2x kuadrat kurang 4 tambah 9. Oke, saya kira bisa ya. Sampai sekian dulu kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.